Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis terong ebi, simple dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Terong, ebi, bawang merah, bawang putih. Terong yang sudah kita cuci bersih, dipotong di bagian ujung, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan 2 terong, atau bisa juga lebih ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih diiris tipis atau bisa juga dicincang kasar. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan ebi. Tambahkan pula terong yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai layu. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah. Aduk sampai merata supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit atau saus cabai. Tumis terong ebi, simple, sederhana, dan gampang banget. Enak, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.